Oke, ketemu lagi di channel Asahi dan Teh Yung. Kali ini saya akan membuat asinan rambutan. Bahan-bahannya 500 gram rambutan dikupas dan dibuang bijinya, 150 ml air, 1 buah jeruk lemon, 5 sendok makan gula pasir, 3 buah cabai rawit dan 1 sendok teh garam. Sekarang kita haluskan cabai dan garam hingga halus. Bisa juga cabainya diiris-iris sesuai selera. Siapkan wadah, campurkan cabai yang dihaluskan bersama garam, gula, lemon, air, aduk hingga rata. Kemudian tuangkan ke rambutan yang sudah dikupas tadi. Aduk hingga rata. Ini kalau sudah tinggal diberi perasan jeruk lemon. Setelah ini kita masukkan ke kulkas. Oke, ini dari kulkas siap untuk dinikmati. Seperti ini hasilnya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan channel Asahi dan Teh Yung. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah. Dadah.